Di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di sana kau menanti, terbawa ku lagi bersekutu jalan tanah yang sejati. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menciptakan kasihmu. Oh, ajakku berdiam dekat damai yang sejati. Oh 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 oh, ku damba hadirmu. Nafasku menciptakan kasih. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap nafasku, oh oh oh, mencintakan kasih. Jadi bareng-bareng yuk. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh oh, yes. Ajarku berdiam. Sing with me. Oh, 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 ku damba hatimu. Oh, 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 inilah rinduku. Sekali lagi sing, oh, oh, oh. Oh, ku damba hatimu. Thank you.
segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Menceritakan kasihmu dan ajak ku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh. Hidupku, kami bawa penyembahan kami itu hanyalah untukmu segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Ya Tuhan, dan nafasku menceritakan kasihmu dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Ya Tuhan. Ajar kami berdiam. Yes. Sukacita yang tak terganti, sarada di hadiratmu, tak dapat ku ingkari, hanya hadiratmu yang mampu memuaskanku. Sarada di hadiratmu, tak dapat ku ingkari, hanya hadiratmu yang mampu memuaskanku. Yesus hadiratmu, Yesus hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu, Yesus hanya kau yang puaskan. Ku cinta hadiratmu,
cinta hadiratmu. Katakan bersama-sama sukacita. Sukacita yang tak terganti. Tak dapat ku ingkari, hanya hadiratmu yang mampu memuaskanku. Yesus hadiratmu, Yesus hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu, Yesus. Hanya kau yang puaskan. Ku cinta hadiratmu. Katakan Yesus, Yesus hadiratmu, Yesus hadiratmu yang selalu kepuasanku
berada di hadiratmu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesusku sanjung di tempat termulia. Sekali lagi katakan kepuasan. Kepuasanku berada di hadiratmu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesusku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku. Kau lemas murku, telah ku kecap, telah ku lihat kemurahanmu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadiratmu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesusku saja di tempat kepuasanku, kepuasanku berada di hadiratmu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesusku saja di tempat termulia. Oh. Oh. Terbaik ku berikan padamu.
padamu Yesusku saja di tempat termulia di malam pujian. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesusku saja di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik padamu Yesusku sanjung di tempat termulia. Musik aja yang nyembah Tuhan yang coba rumah. Kami puas Tuhan dalam hadirat-Mu. Kenyangkan kami di manisnya hadirat-Mu Tuhan. Come on, worship, God. Come on, Wesley. Come on. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Yes. Urapi setiap nada ini, Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan yang mendengar, yang menyaksikan. Bersama-sama ada. Yes, yes, yes. Terus, Wesley. Sampaikan kerinduanmu sama Tuhan, Wes. Come on. Yes. Terus, terus. Sekarang gitar, do kemana do, let's worship aja. Yes. Segarkan setiap kami kembali Tuhan di manisnya hadirat-Mu.
Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesusku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian kami. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesusku sanjung di tempat termulia. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Yes. Memenuhi tempat ini. Sambil keyboard main terus aja. Hadirat Tuhan begitu manis, begitu indah kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu itu sumber kehidupan kami. Tempat di mana kami bisa menjadi diri kami sendiri. Tempat di mana kami bisa jujur. Tempat di mana kami bisa berkata sebagai seorang anak kepada Bapa-Nya. Itulah hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami bebas. Di hadirat-Mu kami lepas. Di hadirat-Mu semua beban kami terlepas, terangkat. Karena kami tahu kami gak sendirian. Karena kami sadar bahwa ada kekuatan Tuhan, kekuatan Bapa kami yang enggak ada batasnya, yang memampukan kami, yang menaungi kami kembali. Di hadirat-Mu kami kembali diingatkan bahwa masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada terang, masih ada masa depan. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, limpahkan sukacita-Mu dalam kami. Yang kering, puaskan mereka. Yang putus asa, bawa mereka kembali untuk mereka tahu bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan tidak pernah mengecewakan. Lord, I pray. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Hadirat-Mu menyejukkan kami Tuhan. Yes. Yes. Ya. Yeah. Terus sambil kita terus main aja. Yes. Ada sebuah renungan yang singkat yang saya ingin sampaikan buat Anda semua yang melihat dan ataupun mendengar rekaman ini. Victory is now. Kemenangan itu sekarang. Gak perlu tunggu lama-lama lagi. Nah, kemenangan itu saya belajar dalam kehidupan saya. Kemenangan itu bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki. Kemenangan itu tentang siapa yang kita miliki. Tangkap ini. Bukan tentang apa dan berapa yang kamu punya. No, no. Siapa yang ada di hidupmu. Itu yang menentukan kemenangan. Roma 8 ayat 31 dengan jelas dikatakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini. Dengar ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
Dengerin baik-baik. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kemenangan itu terjadi kalau Tuhan di pihak kita. Ada sebuah cerita yang pernah kita dengar, dan ini cerita yang sangat terkenal. Ini cerita tentang peperangan Daud dan Goliat. Secara tinggi aja udah kalah jauh. Daud itu tingginya kira-kira 1,7 meter. Goliat itu tingginya 2,9 meter. Hampir dua kali lipat. Tingginya kalah jauh. Daud itu seorang pelempar batu. Pengumban batu. Modalnya batu. Goliat modalnya apa? Dia punya perisai. Dia punya pedang. Dia punya tombak. Dia punya baju perang. Lihat. Kalau ngomongin di atas kertas apanya, berapanya, Daud kalah. Daud terbatas. Ngomongin tentang pengalaman perang, Daud pengalamannya mengembalakan domba. Tapi luar biasa. Ketika dia mengembalakan domba, beruang dan singa mau menyerang domba-dombanya, dihajar habis-habisan. Peperangannya gak ngelawan manusia, tapi peperangannya melawan binatang buas yang sudah gak punya naluri untuk berdamai mungkin. Namanya juga binatang buas, ya kan? Ngomongin tentang pengalaman perang, ya Goliat lebih punya banyak pengalaman. Dia udah berperang ke sana sini. Dia memang seseorang memang sepertinya kayak dilahirkan untuk perang gitu. Dan satu bangsa Israel ketakutan waktu itu. Satu bangsa Israel ketakutan. Tapi ada satu perkataan iman yang Daud ngomong di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Ini yang mengubah cara berpandang saya terhadap kehidupan ini. Bahwa kemenangan itu bukan di tangan, di dalam apa dan berapa, tapi di tangan siapa. 1 Samuel 17 45 ngomong kayak gini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Daud ngomong sama Goliat seperti ini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Senjata semuanya lengkap. Tetapi aku, Daud ngomong kayak gini. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lihat. Musuh kita bisa jadi ketakutan kita ataupun tantangan yang sedang kita hadapi dalam apapun juga. Masa depanmu, pernikahanmu, sekolahmu mungkin, keluargamu, hubunganmu, pekerjaanmu, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Ataupun apapun yang bisa menekan kau hari-hari ini. Dengar ini baik-baik. Datanglah dengan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Karena cuma nama itu yang paling punya kuasa. Nama itu membuat maut itu ditaklukkan. Dengar ini. Nama itulah yang membuat maut yang satupun manusia gak bisa kalahkan. Tapi Yesus bisa kalahkan. Nama Yesus itu punya kuasa. Saya belajar dalam kehidupan saya untuk setiap kali ketika ngalamin apapun juga, saya panggil namanya. Karena cuma nama Yesus yang punya kuasa. Nama manusia, siapapun koneksi kita, siapapun yang kita andalkan, mereka cuma manusia, mereka terbatas, mereka punya umur, mereka punya keterbatasan pengetahuan. Belum tentu ada manusia yang bisa menguasai semuanya. Enggak, manusia baru kena satu hal pandemi, langsung berantakan semua. Semuanya gak bisa memprediksi. Semua perusahaan besar rasanya udah tiba-tiba mendadak habis sana sini. Saya mendengar sebuah perusahaan maskapai penerbangan yang begitu besar, dalam cuma waktu beberapa saat harus mau gak mau harus merumahkan sekian ribu staffnya. Orang-orang yang dulunya begitu nyaman, begitu nikmat, mereka berpikir bahwa gak mungkin gue bisa kalah. Tapi terbukti bahwa manusia itu terbatas. Tapi Tuhan kita, dia tidak terbatas. Dia hidup dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau dia mau sembuhkan, dia pasti sembuhkan. Kalau dia belum mau sembuhkan, dengerin baik-baik.
Tuhan pasti punya rencana di balik itu semua untuk mendewasakan kita, untuk membangkitkan pengharapan kita, untuk membangkitkan sukacita kita. Itulah Tuhan, kekuatan yang tidak ada batasnya, cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Maut saja bisa dikalahkannya, apalagi masalah kita terlalu gampang. Jadi bagaimana? Saya tutup dengan ini. Jadi bagaimana membuat kemenangan itu bisa kita alami dalam kehidupan ini? Yang pertama yang saya belajar dari Daud, kisah para rasul 13 ayat 22 ini akan membantu kita. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kuncinya cuma dua ini kok, simple. Dengar ini baik-baik. Kalau engkau kepengen kemenangan ada di pihakmu. Karena gini, kalau engkau kepengen kemenangan itu ada di dalam nama Tuhan. Kalau engkau kepengen Tuhan ada di pihakmu. Kuncinya cuma dua. Simple banget. Yang pertama, jadilah orang yang berkenan di hati Tuhan. Berkenan itu artinya apa sih? Menyenangkan. Menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Simple. Bergaul aja dengan Tuhan. Henok dikatakan bergaul karib dengan Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana bisa bergaul karib dengan Tuhan? Simple. Setiap hari selalu punyailah waktu untuk cari Tuhan dalam segala keadaan. Ketika kau bangun pagi, udah ngucap syukur dulu. Karena kau gak pernah tahu apa yang kau bisa alami hari itu. Ketika kau lagi melangkah dalam keseharianmu, ucapkan perkataan firman. Karena firman membuat kau kembali ingat siapa Tuhan di hidupmu. Itulah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Firman itu akan kembali menguatkanmu karena engkau percayakan janji Tuhan yang bisa engkau alami dalam hidupmu. Namanya berkenan di hati Tuhan artinya selalu suka terkoneksi dengan hadirat-Nya. Saya belajar untuk dalam setiap waktu mau memulai aktivitas atau di tengah aktivitas selalu belajar untuk Tuhan, aku mau nangkap hatimu lagi. Di tengah kesibukan take a short break, a little break. Ambil waktu sebentar aja. Ketika kau lagi sibuk saat ini, boleh gak ambil waktu sebentar aja untuk kembali untuk ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku rindu Engkau. Aku mau Engkau lebih lagi di hidupku. Sesimpel itu kok. Itulah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua yang saya belajar, dikatakan bahwa Daud itu melakukan segala kehendak Tuhan. Artinya apa? Yang kedua belajar ini, setiap hari belajar tangkap rencananya Tuhan dan kerjakanlah. Saya percaya namanya Bapak pasti ngomong sama anaknya dong. Bapak di surga pasti akan tunjukkan jalan. Karena Dia sudah punya rencana dari awal ketika kau diciptakan. Setiap hari selalu ada rencana Tuhan yang mau dinyatakan di hidupmu. Manusia hidup gak pernah tahu yang terjadi di hari itu apa. Tetapi saya percaya orang yang setiap hari dekat sama Tuhan akan dikasih tahu rencananya Tuhan. Kedekatan itu yang membuat kita bisa mendengar instruksinya Tuhan. Karena Tuhan itu berbicara sama orang-orang yang mau mendekat sama Dia secara spesifik. Ada isi hati Tuhan dinyatakan secara umum, ada. Tetapi ada isi hati Tuhan yang disampaikan secara rahasia. Ada, saya belajar. Tuhan itu begitu indah. Bukan Dia pilih-pilih orang. Tapi saya percaya Dia juga Tuhan yang setia, tapi juga Tuhan yang adil. Kalau ada orang yang selalu menghampiri Dia, merindukan Dia, gak kaget. Orang-orang seperti itu dipercayakan rahasia Tuhan dengan lebih lagi. Hari ini belajar, setiap hari ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, aku mau tangkap rencana-Mu, apa yang Tuhan mau di hidupku ya. Dan setelah Tuhan bicara, kerjakan. Bisa jadi ada beberapa dari Anda yang disuruh untuk mendoakan seseorang. Bisa jadi ada beberapa dari Anda yang disuruh untuk kasih firman sama seseorang dan membantu dia. Bisa jadi hari ini ada beberapa dari Anda yang suruh kontak sebuah nama. Dan ternyata orang itu akan bantu Anda untuk Anda bisa melakukan yang Anda butuhkan. Hari ini bisa jadi Anda sedang dituntun untuk mengucap syukur. Ada beberapa Anda yang sedang dituntun untuk mengerjakan hal yang baru. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu ingat gak impian kamu beberapa waktu yang lalu? Ini waktunya sekarang. Do it now. Lakukan sekarang. Surga berbicara buat Anda. Tangkap hati Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai kita hidup setiap hari dalam kegelapan gak menangkap isi hati Tuhan. Orang yang menangkap isi hati Tuhan setiap hari akan kuat, akan mampu, akan menjadi tajam dan bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Dua hal, bagaimana membuat Tuhan ada di pihak kita. Yang pertama, jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan mencari Tuhan, merindukan Tuhan setiap waktu. Very simple. Yang kedua,
melakukan segala kehendak Tuhan. Artinya apa? Selalu tangkap hati Tuhan, kerjakan, kerjakan, dan kerjakan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara buat Anda. Ada beberapa dari Anda yang sedang dituntut untuk mengampuni. Yes? Ada beberapa dari Anda yang disuruh sama Tuhan untuk meninggalkan kebiasaan buruk Anda. Ini waktu yang terbaik di dalam hadirannya. Kalau engkau rindu sama Tuhan dengan lebih lagi, Tuhan aku rindu, victory is now. Kemenangan itu bukan tentang sesuatu yang kita ingini dulu, enggak. Kemenangan itu adalah ketika engkau kembali intim sama Tuhan, itu udah menang. Kemenangan adalah terjadi ketika engkau menangkap hati Tuhan dan engkau kerjakan hari ini. Itu udah menang. Itu. Masalah yang lain Tuhan bisa tambahkan. Enggak usah bingung. Selama kita ngerjakan hatinya Tuhan, pasti juga Tuhan akan cukupkan apa yang kita perlukan dan bahkan lebih dari yang kita bisa pikirkan. Amin. Kita nyembah Tuhan sekali lagi. Hampiri Tuhan saat ini. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat menjamah setiap Anda yang sedang mendengar rekaman ini. Yes. 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 Katakan Yesus. Yesus, hadiratmu. Yesus, katakan. Hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu, Yesus. Hanya kau yang puaskan. Ku cinta hadiratmu. Dengan lembut musik bareng-bareng, Yesus. Yesus, hadiratmu, Yesus. Hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku. Katakan ku mau. Ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu, Yesus. Hanya kau yang puaskan. Ku cinta hadiratmu. Sekali lagi katakan Yesus. Come on. Yesus, hadiratmu, Yesus. Hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu, Yesus. Hanya kau yang puaskan. Ku cinta hadiratmu, yeah. Hadiratmu, Yesus, hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku. Oh, 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 ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu, Yesus, hanya kau yang puaskan. Sekali lagi katakan Yesus. Ku cinta hadiratmu. Ku cinta hadiratmu. Sambil musik terus main aja. Tuhan jamah setiap hati kami. Hati yang jauh Tuhan ku bawa kembali dekat. Kami mengharapkan Engkau Tuhan melebihi dari penjaga mengharapkan fajar pagi itu datang. Yes. Kami mengharapkan Engkau Tuhan. Bahwa kami seperti hatinya Daud yang berkenan di hati Tuhan, yang suka cari Tuhan. Kedua, bahwa kami untuk menangkap hati Tuhan hari-hari ini dan kami mengerjakannya. Kalau kami harus mengampuni, kami mau mengampuni. Roh Kudus ingatkan kami. Kalau kami harus memberkati, kami mau menabur dan memberkati.
jamah setiap hati hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu indah bekerja di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya ada beberapa dari Anda yang sudah dilawat Tuhan, dijamah sama Tuhan. Kita mau celebrate bareng-bareng. Ada sebuah lagu yang saya tulis sudah cukup lama, dan lagu ini ngomong, aku gak takut, aku gak goyah. Karena apa? Karena Tuhan bersama aku. Karena Tuhan beserta aku gak bimbang, aku gak ragu. Yes, secara manusia aku bisa bimbang, tapi ketika aku ingat ada Tuhan di hidupku, aku kembali kuat, aku gak bimbang, aku gak ragu. Sebab Engkau bersamaku sampai kepada kekekalan. Jadi teman-teman, pakai waktu saat ini untuk kita worship bareng-bareng. Yang belum bisa lagunya, belajar lagunya bareng-bareng. Music, are you ready? Here we go! Sertaku tak pernah ku bimbang, tak pernah ku ragu, sebab Kau bersamaku. Sing with me, come on. Tak pernah ku takut, tak pernah ku goyah, sebab Kau bersamaku, selalu besertaku. Tak pernah ku bimbang, tak pernah ku ragu, sebab Kau bersamaku, sebab Kau. Sebab Kau bersamaku, sebab Kau bersamaku.
Sekali lagi sing with me, come on. Tak pernah ku takut, tak pernah ku goyah, sebab kau bersamaku, selalu besertaku. Tak pernah ku bimbang, tak pernah ku ragu, sebab kau bersamaku. Katakan sampai, sampai kekekalan. Saya berdoa buat setiap anda, gak usah takut, gak usah goyah sama hari esok. Karena apa? Karena Tuhan berada di sana. Immanuel, Tuhan bersertamu, Tuhan memampukan. Amin. Sekali lagi sampai berjumpa dalam worship 60 minutes worship bersama dengan kami semua di sini. Thank you semua. Sekali lagi Tuhan memberkati.